sekarang ini tidak akan terjadi lagi ke depannya. Maka secara tegas kami dari Gerakan Anti Korupsi Aceh Barat meminta kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat agar mengevaluasi baik para puskesmas, bidan-bidan yang bertugas yang bertanggung jawab terhadap kasus ini. Itu sanksi administratif harus diberikan. Karena ternyata nggak ada efek jera. Kalau pernah bercerita masalah hati, nggak enak atau mak, itu nggak ada selesai. Tetapi dalam bentuk pekerjaan itu ada tanggung jawab dan ada ketegasan. Yang melakukan pelanggaran itu harus ada sanksi. Kemudian kami sangat mengapresiasi seperti pimpinan sampaikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Barat akan membutuhkan pansus. Dan kami sangat mendesak itu. Dalam hal ini bukan hanya khusus kasus yang dipatuhi dulu, tetapi semua pelayanan kesehatan yang ada di Aceh Barat. Karena menurut penilaian kami, pelayanan kesehatan di Aceh Barat itu masih sangat minim. Kita nggak perlu bicara lagi siapa yang salah, kenapa masyarakat masih percaya pada Mak Blin. Ini sama-sama kita, saya rasa kita tahu di mana letak kesalahannya. Yang sampai hari ini dijawab, bidang PTT itu tidak bisa. Dan ini harus dilakukan evaluasi. Kemudian kepada Bupati Aceh Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Asisten, peraturan perundang-undangan itu jelas. Kalau Bapak menerapkan itu, Bapak tidak melanggar hukum, tapi melaksanakan hukum. Berikan sanksi yang tegas kepada PNS, PTT, dan siapapun yang bekerja di birokrasi pemerintahan yang melakukan pelanggaran, itu harus ditindak tegas. Bila perlu pecat-pecat, karena ini menyangkut nyawa orang. Mungkin permintaan atau pernyataan daripada kami mewakili CSU Aceh Barat cuma kepada tiga ini, kepala dinas kesehatan untuk melakukan evaluasi dan memberikan sanksi administratif kepada petugas yang bertanggung jawab. Pada pemerintah daerah selaku pimpinan daerah, jalankan peraturan perundang-undangan sesuai yang ada. Karena kita tidak menjalani aturan kalau menjalankan peraturan perundang-undangan. Pada Bapak Dewan, kami sangat mendukung DPRK Aceh Barat membentuk pansus dalam hal pelayanan publik khususnya kesehatan Aceh Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.